bueno. Gimana kalau aku bikinnya lantai 3? Setuju nggak? Banyak nggak yang setuju? Kalau banyak aku bikin, tapi kalau nggak ada ya udah deh. Ini tingginya sekitar 7 meter guys. Coba tebak ini buat lantai 3 atau buat apa? Tebak di kolom komentar. Ayam atau burung ya? Aku taruh mana ya? Taruh aja deh. Ini lampunya aku taruh di sini. Dia kan enggak jauh. Kelihatan enggak? Aku kelihatan enggak sih? Yang ini kaget.
udah cukup menyerangkan belum kalau dulu? Sambil lama itu. Aku pakai headlamp aja. Ini di sini. Di sini dalam terang banget. Jadi sekarang udah sekitar jam. Ini handphone aku enggak. Jam 9 malam dan aku tadi lagi nyelesain bikin dinding dan atap rumah pohon dan sekarang belum selesai, jadi aku bakal aku lanjutin besok pagi. Sekarang aku mau lanjut untuk persiapan tidur. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya aku pakai sleeping bag atau enggak, jadi di sini aku gak pakai sleeping bag, aku cuma pakai jaket, terus paling pakai kaos kaki yang tadi buat pakai sepatu doang, udah itu doang. Sama jilbabnya aku ganti karena jilbab yang ininya basah kena keringat. Oke, jadi ini buat kalian yang nanya atau yang ngomong ah nggak overnight gitu, kayaknya karena tidurnya nggak ada. Jadi buat aku tuh ngapain sih ngeliatin tag tidur yang membuktikan overnight atau enggaknya, itu kan apa namanya kegiatan di malam hari yang kayak misalkan nyari kayu atau nyari apa, terus lagi ngapain, lagi makan. Tadi tag makannya aku nggak record karena udah kemalaman. Jadi ini spesial buat kalian yang bertanya-tanya aku overnight apa enggak, overnightnya beneran apa enggak, ini aku membuktikan dengan tag tidur cukup 2 menit tadi ya. Karena kalau mau dari malam sampai pagi itu cukup panjang banget. Ntar yang ada enggak cukup buat uploadnya. Nah ini batal spesial, ini ditaruh di sini. Dan handphonenya cukup di tangan. Dan aku kalau misalkan tidur itu gak bisa terang-terang, jadi salah satu lampunya ada yang aku matiin, paling yang aku hidupin cuma satu doang. Tidur itu kalau di sini cukup begini aja udah cukup, maksudnya kayak gini aja tanpa harus pakai sleeping bag atau apa, karena aku juga nggak punya sleeping bag, ini udah cukup. Tapi kalau misalkan di rumah emang harus selimutan sih. Jadi selamat tidur guys. Bye bye, sampai ketemu besok pagi.